Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi di channel ini tentunya. Nah, ini dia sebuah KF Weihaki 601B, adalah seri dari Nebulizer Kovoe. Kotaknya seperti ini, seperti handphone ya, kotaknya ya, bagus ya. Dan ini dia yang ada di dalam kotaknya. Nah, terima kasih Fatima Azaki yang telah membantu pada video unboxing ini. Dan ini dia alat nebulizernya. Nah, jadi alat nebulizer ini dapat digunakan untuk terapi. Nah, terapi asma biasanya ya digunakan. Kemudian untuk terapi bronkitis juga bisa, dan lain sebagainya. Di dalamnya Anda diberikan satu buah user manual berbahasa Cina dan ada kartu quality control-nya. Di bagian belakang sini ada tombol push ya. Jika Anda menekannya, Anda bisa melepas tanknya. Jadi tanknya ini dilepas agar mudah untuk maintenance-nya. Jadi dibersihkan itu cukup mudah. Jadi pada saat pemasangan tanknya sebaiknya dipasang dengan benar dan kuat ya. Ada tulisan Kovoe di bawah tombolnya, dan tombol untuk menghidupkannya itu berbahan karet. Jadi untuk membuka tutup tanknya sebaiknya Anda tahan penutupnya, kemudian Anda buka kancingnya agar tidak patah. Jadi seperti ini ya. Jangan langsung Anda tekan, tetapi Anda tekan tutupnya kemudian Anda dorong penguncinya. Seperti itu akan lebih baik. Kalau Anda langsung seperti itu keras ya. Jadi Anda tekan kemudian Anda buka penguncinya seperti ini. Lebih aman dan lebih awet pada saat Anda menggunakan atau memiliki nebulizer dari Kovoe. Di bagian nozzle-nya ada penutupnya, terbuat dari karet seperti ini. Dan di tanknya itu ada garis ukurnya seperti ini. Jadi Anda tinggal memasukkan sesuai kebutuhan Anda, mengikuti standarnya atau resep yang sudah diberikan oleh dokter. Nah, jadi seperti ini pada saat Anda penggunaannya cukup mudah. Anda diberikan nozzle hisap, kemudian ada sungkup ya seperti ini. Dan untuk nebulizer Kovoe ini dibekali oleh baterai cas. Jadi Anda tinggal mengecasnya saja menggunakan cas handphone. Nozzle hisap, kemudian ada nozzle sungkup seperti ini untuk anak-anak dan untuk dewasa. Jadi komplit, tinggal pakai. Dan Kovoe biasanya barang-barangnya itu cukup bagus ya. Kualitasnya pun juga cukup baik. Di bagian belakang, bawah terutama ya, ada penutupnya untuk lubang casnya. Penutupnya terbuat dari karet, tinggal Anda colokan kabel untuk mengecasnya. Seperti ini, simple, mudah digunakan dan mudah untuk dirawat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.